Keluarga Besar Forum Betawi Rempuh dan Ikatan Keluarga Madura Jabodetabek resmi mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ganjar dan Mahfud juga didoakan menang satu putaran pada Pilpres 2024. Dihadiri langsung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Forum Betawi Rempuk dan Ikatan Keluarga Madura se-Jabodetabek mendeklarasikan diri mendukung pemenangan Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024. Deklarasi yang juga dihadiri Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, jajaran partai koalisi serta tim pemenangan nasional ini menjadi harapan FBR dan IKAMA untuk kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Gimana sepak terjang Mas Ganjar dari mulai beliau anggota legislatif 2 periode, lalu gubernur Jawa Tengah 2 periode yang sudah membangun 1.000 rumah, 1.000 jamban untuk warga tidak mampu dan mengentaskan 1 juta kemiskinan. Lalu Pak Mahfud, kita sama-sama tahu beliau juga sudah pernah ada di legislatif, yudikatif, bahkan eksekutif. Kita harus berani menyuarakan kelebihan Ganjar Mahfud kepada teman, kepada saudara, kepada masyarakat, bahwa memilih itu pasti ada sebabnya. Dan kita yakin Ganjar Mahfud yang bisa membawa Indonesia emas. Dalam gelaran doa awal tahun yang digelar di lapangan Jalan Akses Rusun Cakung, Jakarta Timur ini, FBR dan IKAMA juga mendoakan pasangan Ganjar Mahfud terpilih memimpin Indonesia ke depan. Kalau ini adalah murni dari bawah dan mewakili masyarakat mayoritas yang tidak bisa hadir karena tidak ada pancingan-pancingan yang sifatnya material. Saya ingin katakan pemilu itu adalah hari pengadilan bagi pemerintah apakah layak untuk dipilih atau tidak bagi pemerintah dan calon pemerintah. Dukungan diberikan agar Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Betawi dan Madura khususnya. Tim Liputan iNews melaporkan.